you to the room. Okay, okay. Okay, welcome. Maps is stickers. Sticker obsession. Uh-huh. Now. Selamat pagi kawan-kawan. Nanti kita naik kapal patroli langsung ke menuju kapal dia. Jadi sebelum berangkat kita melakukan briefing. Briefing itu dipimpin oleh komandan patroli yang akan memimpin suatu pemeriksaan sarana pengangkut yang datang dari luar kawasan Indonesia tadi. Kita selamat bekerja, sukses. Ya. Selanjutnya kita akan menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan kapal tersebut. Nah, ambil dulu kiri aja deh. Kiri ya. Ini udah dekat nih. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan ke dalam kapal tersebut, kita bertemu kapten untuk memeriksa dokumen-dokumen kapal yang berkaitan dengan kapal tersebut. Iya, Pak. Terima tali saya depan dulu ya. Banyak area belakang lempar. Lempar aja tali dia, cepat. Ya. Cruising permit for the boat. Okay. Port clearance. The last port before you come to Bali. Nama kapal. Nama vessel, King, ya? Sudah termasuk di dalam cruising permit, kan? Sudah termasuk di dalam kait. Name of origin, Ruth. Jadi, setelah kita melakukan pengecekan dokumen-dokumen, selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan di kabin-kabin kapten dan tempat lain yang ada di wilayah kawasan Jati itu. Siap, okay. Siap. You will go to the bar, you will go to the room. Okay, okay. Okay, welcome. Sticker obsession. Take one. Sticker obsession, yeah. Maps stickers. Before you from Singapore, the last part before Singapore, where is it? This is decision of boss. Boss like go in Kuala Lumpur, go in Kuala Lumpur. Yes, boss like go, okay. It's on boat private. Time. Later. How many crew? 7. 7, yeah. 7. From Russia. That's all of the crew from Russia? Yes. Now, what stay for this?
he open. Jadi pada waktu pemeriksaan di bar, kita menemukan beberapa minuman beralkohol yang jumlahnya banyak. Ya ini kan, jadi Bu ya, ini kan ada beberapa minuman ya, kayak gini. Nanti diusahakan ini jangan turun, sampai dibawa turun ke darat ya. Siap. Jadi kami nggak menyebut, tapi kami minta nanti kayak semacam surat pernyataan yang menunjukkan dari kaptennya nanti jangan sampai minumannya dibawa ke daratan gitu. Siap. Jadi nggak masalah, nggak kami segel. Jadi yang penting buat surat pernyataan kayak gitu. Siap. Seperti itu. Nanti tolong dibilangin, kasih pengertiannya untuk kaptennya dan suruh bikin surat pernyataannya tadi. Siap. Seperti itu. Apabila minuman beralkohol tersebut dibawa ke daratan, maka kapten harus membayar biaya masuk, pajak dalam rangka impor, ataupun cukai yang terutang pada minuman tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Jalan Jenderal Sudirman, RT 23. Benar mas, gimana mas, ada apa mas? Oh iya, ini ada paket pengiriman dari Jakarta. Apa benar bapak namanya Pak Susanto? Bukan, di sini. Apa sih, Susanto siapa? Pak Susanto Lim Ping Wen. Hei, gak ada ya. Apa itu isinya? Wah, jangan-jangan bom lagi.